Sahabat petani, jika Anda tertarik untuk menyemai cabai menggunakan tray, ini sangat mudah. Cara ini pun tergolong cukup praktis dan sederhana, apalagi dalam kapasitas banyak. Media semai yang digunakan sebaiknya yang ringan seperti campuran sekam, kokopit, dan kompos atau pupuk kandang. Atau Anda bisa membeli di toko pertanian media semai untuk tray yang sudah jadi, tinggal pakai. Tips pertama, benih boleh langsung disemai. Soalnya kalau benih dari toko pertanian yang F1 dengan kualitas terbaik, Anda tidak perlu repot-repot merendam dan mengencambahkan. Kalau benih yang disemai sedikit tentu tidak repot, tetapi jika banyak dan Anda kecambahkan, ini akan sangat repot dan kewalahan sekali. Karena selain lama, juga cara semainya harus hati-hati agar tidak merusak akar. Dan yang kedua, benih cabai perlu direndam air hangat kuku, suhu sekitar 35 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian langsung disemai. Menyiapkan tray semai, isi dengan media semai sampai hampir penuh, tentu dengan media yang sudah disaring. Padatkan dengan cara disiram. Letakkan benih di tiap lubang tray sebanyak 1 lubang 1 biji. Setelah selesai menyemai, tutup tipis benih dengan media yang sama. Siram kembali, sebaiknya dengan menggunakan sprayer lembut. Kemudian tutup dengan plastik yang sudah diberi lubang. Agar benih lebih cepat berkecambah, letakkan di tempat yang teduh. Dan setelah benih tumbuh sekitar 3 hingga 9 hari atau lebih, tergantung jenis benih, buka penutup plastik dan pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ketika benih mulai berkecambah, jaga medianya agar tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Semprotkan air halus bila medianya kering. Benih mulai bertunas dalam waktu 3 hingga 9 hari, dan persemaian cabai dilakukan di bawah lindungan atap greenhouse agar tidak terkena hujan dan sinar matahari langsung, karena benih yang terkena air hujan bisa membusuk dan kemudian mati. Jika benih Anda berkualitas baik dengan merek terbaik, dengan cara semai seperti ini, pasti akan berhasil baik. Selamat mencoba, dan demikian.